Maka saya sering mengatakan apa? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Selama ini kita sering menjadi jaksa bagi kesalahan orang lain dan menjadi hakim bagi kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita berbuat salah, kita bela semati-matinya. Tetapi kalau orang salah, kita salahkan semati-matinya. Ini kan gila. Maka saya katakan, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat. Bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat.